Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan menunjukkan ornamen genteng ya teman-teman ya. Ada banyak sekali nih ornamen genteng yang bisa digunakan untuk kombinasi ataupun hiasan atap genteng tanah. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini teman-teman ya. Ini motifnya ini adalah burung Garuda teman-teman. Kalau ini bisa dipasang di bagian tengah atau di bagian ujung teman-teman ya. Bisa di bagian tengah dan ujung. Kalau ini yang di atas ini adalah geger wayang. Geger wayang itu untuk di bagian ujung genteng. Ini mahkota untuk bagian atas. Oke, terus kemudian ini sama ya, motif Garuda. Terus kemudian ini sama, ini motif mahkota ya, besar sekali ini untuk di bagian atas ataupun di bagian tengah genteng. Oke. Ini juga sama, ini geger wayang ya, untuk bagian samping itu juga mahkota. Oke, kalau untuk harganya ini ornamen seperti ini sekitar 160 sampai 180 ribu ya per unitnya. Iya, kalau untuk geger wayangnya itu sekitar 60 sampai 70 ribu, tapi kalau untuk mahkota itu sekitar 160 ribuan ya sampai 180 ribu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.